Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Egy Sma Channel. Yoi John. Yang penting yoi. Oke, jadi hari ini saya mau bikin konten tentang pertanyaan teman-teman. Yaitu banyak DM di TikTok, DM di Instagram, di komen YouTube juga ada. Mas Egy, tolong dong bikin konten tentang proses bongkarnya, apa aja sih kerjaannya, apalagi kan Mas Egy kan mobilnya itu box, bukan bak terbuka. Kalau bak terbuka kan pasti kerjanya capek, buka terpal, gulung tali, kan gitu ya. Nah, tapi sama aja sih, cuman beda kinerjanya aja. Oke, jadi sebelum saya melanjutkan pokok pembahasannya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan di subscribe, share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa diklik lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang baru-baru. Oke? Nah, sekarang saya melanjutkan ke pokok pembahasannya. Nanti saya tunjukin atau tunjukkan ke teman-teman, tunjukkan ke kalian tentang proses bongkar saya. Kebetulan hari ini saya bongkar di Sangu, di daerah Mangkang, Semarang. Nah, ini saya posisinya baru nyampe daerah KIW, tempat biasa kita muat, yaitu Indofood. Bentar lagi nyampe. Dari awal saya masuk pabrik, apa aja sih kerjaan saya? Nanti saya kasih lagi teman-teman tentang saya laporan ke security, nunjukin kartu vaksin, terus tentang proses bongkar. Teman-teman jangan di skip, nonton sampai habis biar teman-teman paham. Jadi kita masuk ke dalam tempat bongkaran. Parkiran. Nah, setelah itu, setelah parkir, kita harus wajib lapor ke security surat jalannya dan STNK SIM. Nah, ini saya pakai sepatu dulu. Celana panjang udah pakai tadi, Jo. Oke, langsung aja kita ke security. Nah, ini saya pakai sepatu dulu, Jo, ya. Sepatunya kita pakai dulu, sabar. Aduh, sorry. Sambil kita pelipam. Oke, jadi ini saya ke security, tidak bisa saya video dulu karena saya harus nunjukin vaksin saya ya. Dan harus nunjukin kartu vaksin saya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, kita ke pos security dulu di sana. Kita laporan. Kita laporan dulu ke security. Dicek dulu surat jalannya. Oke, John, jadi udah kita laporan ke security, tinggal nunggu panggilan bongkar. Nah, karena di atas ada 3 mobil, saya ngantri dulu di sini. Jadi saya ngantri dulu di sini karena di atas tuh ada bongkaran 3 mobil katanya. Nah, ini udah, jadi udah laporan ke security pas masuknya. Oke, jadi pas masuknya ini dari security, laporan security ini, John. Tuh, semuanya ada.
jam masuknya, tanggal masuknya. Nah, ini sudah ada ya. Tuh. Semuanya udah di sini. Dan kita dikasih istilahnya tanda masuk tamu atau supir nomor 8. Tapi ini tidak masuk nomor antrian, tidak termasuk. Ini PT Sango Keramik Indonesia, PT Inek Indonesia tuh kan. Tuh. Nah, jadi bongkarnya ke atas sana tuh. Nah, ini udah saya putar balik, jadi kepalanya ke sini. Nanti biar langsung naik ke atas gitu, Jo. Nanti ada pertigaan di situ sebelah kanan. Bongkar yang kedua di bawah, yang pertama di atas, John. Jadi seperti itu, John, bongkarnya. Oke, tinggal nunggu proses panggilan bongkar. Oke, sekarang kita dipanggil bongkar. Jadi kita menuju ke atas. Kita belok kanan di sini. Jadi bongkaran yang kedua daerah sini nanti. Tapi belum pernah saya bongkaran yang kedua belum pernah. Mungkin daerah sini kata teman saya Bang Rizal mungkin di sini. Kalau yang di atas sudah sering. Oke, kita langsung aja ke atas. Nah, terus setelah nyampe di sini kita kasih surat jalan, Jon. Surat jalan. Atau maju aja ke sana ya. Sana aja ya. Sana aja lah. Sana aja lah. Oke, sekarang kita serahkan surat jalan ini ke agen kantornya. Seperti itu, John. Cukup, bongkaran seprakor. Bisa, Bu, dari seprakor. Itu ada dua bongkaran, Bu, sama Inek. Yes, siap. Oke, sudah kita serahkan surat jalannya, tinggal nunggu proses bongkar, nanti gudang di sini yang bongkarnya. Kita majukan sedikit karena bongkarnya lewat belakang ya, karena barangnya itu di belakang. Oke. Nah, terus kegiatan saya buka pintu belakang. Oke, John. Ini kegiatan saya, aktivitas saya buka pintu belakang. Setelah itu kita duduk di sini atau biasanya saya duduk di sini tuh pengecekan barang. Biasanya duduk di situ tuh. Oke, kita tunggu kulinya dulu yang bagian bongkar. Oke, John. Nah, ini jadi bongkar yang ketiga, John. Saya ngecer di sini, bongkar tiga tempat. Pertama di belakang, terus kedua di bawah ini, terus yang ketiga ini, John. Ngecer bongkarnya. Gak tahu ini yang terakhir atau ada tempat yang lain lagi selain di sini ini. Saya kurang paham. Dan ini yang terakhir. Mudah-mudahan ini yang terakhir kan tinggal karton yang lebar.
yang 200 kali berapa itu, tinggal itu aja, tinggal satu macam. Ya mudah-mudahan ini yang terakhir di sini. Nah, tapi kegiatan saya tuh seperti ini John, kalau bongkar tiga tempat istilahnya kayak ngecer gitu, itu cuman buka tutup pintu, pindah sana sini, ambil surat jalan. Cuman saya sendiri nggak bisa ngevlog masuk ke dalam-dalam ruangan gitu John ya. Nah, mungkin itu aja sih aktivitas saya selama saya bongkar atau muat seperti ini John. Jadi ini masih di Sangu John, masih di Sangu. Ini bongkar yang ketiga. Oke, kita tunggu selesai bongkar, kita langsung turun ke bawah, langsung pulang. Ini saya menuju ke kantor tempat stempel ya. Ini ada yang muat-muat keramik. Muat keramik kloset. Nanti kita turun ke bawah sana, John. Nah, ini ada tangga. Kita turun ke bawah lagi. Dulu bukan di sini, di atas sana karena udah pindah ke sini. Kita putar dulu. Kita parkir dulu yang aman. Oke. Ini kita stempel surat jalannya dulu ya. Ini udah parkir si Nona semuanya. Jadi kegiatan saya setiap bongkar itu seperti ini tanpa harus buka terpal. Jadi untuk box ya tinggal gini aja ya, tinggal buka pintu doang kan gitu. Tapi kalau masalah untuk kerja bongkarannya, kita dari security ke lokasi bongkaran sama aja sih, biarpun bak atau box sama. Ini kita stempel dulu bawah. Ini kita turun. Nah. Oke, jadi kantornya di sini, John. Cuman saya nggak bisa record di dalam karena privasi ya, soal banyak karyawan di dalam itu. Ini distempel dulu, John. Tuh udah distempel. Oke, jadi ini udah selesai distempel ya, ini itu. Keluar ya. PT Sangu keramik. Nah, jadi ini udah distempel, kita naik ke atas lagi. Habis itu kita keluar ke security. Kita langsung pulang. Jadi seperti inilah kegiatan saya selama proses bongkar. Kita naik lagi ke atas. Ini cukup buat olahraga ya, naik turun 10 kali dah ngos-ngosan ya. Oke, udah nyampe atas. Sekarang langsung kita turun ke bawah ke pos security. Serahin ini dulu, dia cek, langsung kita keluar. Oke. Oke, kita kembali ke titik awal, yaitu di pintu masuk security paling bawah. Awalnya kita ini dulu ke security ya. Kita tanda terima dulu, tanda tangan lagi, ambil surat apa? Ambil STNK dulu ya. Walaupun dari pagi sampai sore selesai bongkar John ya, ini jam 4 lewat. Alhamdulillah jam 4 lewat baru selesai.
kira-kira seperti itu kegiatan saya hari ini. Yang sudah nonton sampai habis tanpa di skip, terima kasih buat semuanya. Ini saya langsung balik ke garasi ya. Oke. Next video kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting yo ijon. Bye bye.